di Taman BMU ya. Nah tadi saya menggunakan bus itu nomor 14 teman-teman ya. Nanti kalian bisa nonton lah ya videonya. Pokoknya jika kalian dari apa Terminal Senen, kalian nunggunya di depannya ya, jangan masuk ya. Karena bus ini tidak berhenti di situ atau tidak masuk ya, melainkan di depan pintu masuk Terminal Senen. Oke. Nah, beginilah apa pemandangan dari halte ya, halte yang sekitaran Taman BMW atau di Plaza Barat ini ya. Oke, mantap. Oke, kayak gini ya. Mulai dari kemarin saya kesini kayak gini teman-teman perkembangannya. Kalian bisa apa ya membedakannya. Tapi atapnya sudah bagus teman-temannya, catnya apanya sudah ya. Tapi beginilah finishing dari, mungkin nggak tahu ya, kurang tahu ini finish atau apa ya. Pokoknya beginilah ya teman-teman. Nah ini lantainya seperti ini ya. Ada building blocknya juga. Nah itu lagi ada halte-nya ya. Untuk awan sekitar sini bagus sekali ya teman-teman. Wow. Nah di sana ada orang bermain bola ya. Iya bola. Anak kecil ya. Nah, orang-orang anak-anak sini lah ya. Nah ini untuk ada taman-taman sekitaran Plaza Barat ini. Nah kayak gini ya. Ini masih kecil seperti ini, nanti kalau udah besar mungkin seperti GBK ya, kawasan GBK. Untuk di sana adalah kawasan perlintasan kereta teman-teman ya. Sana ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, beginilah ramai ya teman-teman ya, sini. Lumayan lah. Sekarang tanggal 1 hari Selasa ya. Oke, ini 14 ya. 14, ini 14. Ada 2 14 di sini. Nah, ngapain ya, saya kurang tahu. Mungkin ada pertemuan-pertemuan apa lagi dia. Ada ambulannya juga sini ya. Saya bukan orang kunjungan ya. Nah, ini ada bus nomor 14 ya. Jika kalian mau berfoto-foto silakan sini, ini ada frame-nya ya seperti ini. Dengan latar belakang JIS. Oke. Okay. Katanya itu ya teman-temannya kerennya mau akan dibongkar ya. Yang warna hijau ya kayaknya ya. Yang 500 ton itu akan dibongkar teman-teman. Tapi kalian bisa bedakan lah ntar ya. Nah, sana. Saya lihat warna hijau ya. Di apanya apa di kontennya Pak apa Muklis ya, Muklis apa namanya ya, gitulah ya. Nah ini Zona Barat ya, ada tulisan Zona Barat. Oke, saya perdekat ya, berjelas. Wow, masyarakat sini sangat apa ya, tertarik dengan bermain-main di sini. Semoga apa ya, pepohonan ini cepat tumbuhnya. Oke, mantap ya. Ada batu kerikil ya. Saya nggak tahu ini mau kemana. Ini kayak batu-batu yang di kereta ya, di rel kereta. Oh, ini ada P1. Apa lagi nih ya, saya kurang tahu. Oh, mungkin lagi apa lah ya, lagi mengisi bensin lah kayaknya. Karena di sini tidak ada bus P1 ya. Bus 3 dan 14 saja yang ada. Oke. Okay. Nah, ini toilet ya. Kalian bisa menggunakan gratis di sini. Wow. Kelihatannya ada kunjungan ya. Kalau saya nggak kunjungan, hanya orang-orang biasa lah yang bisa akses di luar saja. Nah, ini ada toilet portable ya. Oke, okay. Ini toilet jongkok. Nah, di sini
ini ada kayak tulisan-tulisan gitu lah ya, apalah ya, spanduk gitu. Ini dibolongin supaya jangan kehempas apa ya, kehempas angin, biar bagus lah ya, biar tetap berdiri. Oke. Nah di sana banyak orang kunjungan, itu dari orang-orang komunitas lah ya, orang-orang penting lah ya, kayaknya. Kita orang-orang biasa teman-teman. Saya coba kesana ya, kalau saya ditegur saya akan keluar ya. Oke. Oh sepertinya itu bapak itulah pengawasnya ya, saya akan, oh dia lagi teleponan, kita tidak mau mengganggu ya. Oh ibu itu tampaknya percaya diri banget ya untuk mengganggu bapak itu lagi teleponan ya. Kalau kita nggak gitu ya, kita punya sopan santunnya. Pokoknya nggak usah naik ke atas ya, karena dari sini juga udah jelas ya teman-teman. Nah ini ada pintu putar ya, untuk apa, pengunjung ini. Dan ini pagar-pagar ya. Kurang tahu juga teman-teman ini apa gitu, dibuat pagar seperti ini. Mungkin kalau ada darurat, silakan bisa cepat ya dari itu. Oke, kita di sini percaya diri aja lah ya, walaupun sendiri. Nah ini ada apa teman-teman, genangan ya, genangan air. Semoga ini diratakan ya. Oke, dia memutar teman-teman. Ini JIS 3. Nanti sepertinya saya akan menggunakan JIS 3 ya. Oke, jadi hati-hati teman-teman, jangan mengganggu area putaran bus ya. Wow, dia mandi ya teman-teman. Banyak. Oke, hey. Oke, bisa lah ya, dia muter dari situ. Nah, ini untuk pusat informasi ya, dan security juga. Oke, masa bodoh lah ya, kita harus pede-pede aja lah gitu. Kalau dia menyapa orang-orang sini sih, kita akan ramah ya. Saya bisa melihat dari wajah orang gimana ya, respect gak dia. Oke. Kalau malam-malam gak mungkin ya. Oke, ada titik antar jemput ya. Itu menunjukkan lurus. Jadi orang kita harus menunjukkan sikap biasa-biasa aja lah ya gitu ya. Oke, kita lihat kata channel Xenation. Situ ada tempat sepeda ya, tapi memang benar sana ada kayak rambu-rambu itu teman-teman untuk parkir sepeda. Kita lihat dulu ya. Di bawah sini ya, kita lihat kelihatannya dari itunya. Dari kontennya. Nah, ini untuk resapan air ya. Nah, untuk apa, lintasan sky feedback itu yang sini belum ya teman-teman ya, untuk atapnya. Nah itulah ya, kemarin ditunjukkan katanya akan dibongkar ya, katanya yang 500 ton. Ada pokoknya adalah salah satunya kerennya akan dibongkar ya. Oke, saya akan kesini. Oke, di sinilah tempat parkir sepeda ya. Nah, di situ ada logo ini, saya tunjukkannya sana. Untuk tinggi saya ini apa ya? Hampir mentok teman-teman ya. Saya hampir nggak bisa lewat. Jadi inilah bagian part 2 ya. Nah ini ada signage atau rambu yang untuk parkir sepeda. Oke, di
mungkin ada anak-anak sekitar sini yang untuk bermain-main. Tadi saya dari sana, teman-teman. Oke, ini ada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Oke, saya penasaran ke sana, teman-teman. Saya akan coba ke sana. Karena bisa lah ya. Nah, di sini masih seperti ini jurang-jurangnya. Oh, bukan daerah rendah lah gitu ya, ada saluran air. Semoga ini dibersihkan, teman-teman, dan kita juga harus merawatnya ya. Dengan menjaga kebersihan. Ini juga ada taman-taman. Oke, jadi saya oleng ya. Jadi saya akan ke sana ya, teman-teman. Oke. Nanti dulu ya saya muter. Oke, ini ada taman. Taman apa aja nih ya? Tumbuhan apa aja? Ini, ini adalah siri ya. Oke, nah ini kalian baca ada nama-nama Latinnya lah. Oke. Oke. Oh, jadi itu pinggir jalan ya, teman-teman ya. Pinggir jalan ke sana ya, melintasin apa? Kereta ya, perlintasan kereta. Seluruh sana. Oke. Jadi sampai sini saja, teman-teman. Jangan lupa klik like, comment, share dan subscribe. Bye, sampai jumpa. Belum ya? Udahlah, teman-teman ya. Oke, jadi ini tempat air ya, teman-teman ya. Oke, saya lanjutin dikit ya, teman-teman. Ini tempat air ya. Pam Jaya. Terdepan dalam pelayanan Atra. Nah, ini ada petunjuknya. Oke lah, sampai sini saja saya tutup ya, teman-teman, videonya. Bye. Jangan lupa klik like, comment, share dan subscribe.